anak. Wow. Dan selanjutnya ini siapa? Ini pegawai pabrik. Ini siapa? Siapa ini? Iya. Pegawai pabrik. Lo lihat mukanya. Kenapa? Kayak dompet satpam. Selanjutnya ini dari yayasan mana ini? Iya. Ini biasa ibu-ibu yang biasa di bis-bis. Oh, tomat. Tomat. Iya. Iya, iya. Iya. Ya kalau gini ya. Boleh. Ini cengkeh nih. Oke, ini bawang bombay. Ini cabai potong iris. Cabai potong ya? Ya. Cabai ya. Okay. Capek deh ya. Capek deh, capek deh. Cabe. Sebentar, saya mau nanya ini kepitingnya kita pakai kepiting apa aja boleh? Boleh. Apa aja boleh? Ya Allah. Iya, suka di ITC ya. Boleh. Masuk. Tawa. Ayo Kak, lihat lagi dulu Kak. Coba-coba Kak. Enggak beli enggak apa-apa kok Kak. Iya Kak. Betul banget. Kak, ada yang baru nih Kak. Jangan seplet mata dong. Apa? Hati. Iya. Ya udah gimana ya, cara membuatnya? Ini kepiting apa Mas Rusan? Yang telur atau apa? Ini yang kepiting telur. Oke. Okay. Cara pembuatannya. How to make it? Itu artinya saya pengen lihat cara pembuatannya. You very good, you know? Yes, I know, I see. Okay. So, where we gonna start? Mulai dari mana? Cucorepong. You can speak English now. Yes, I'm little Baghdad. Little I can. Silakan. Apa dulu Mas? Mana? So oh di ini direbus dulu. Bingung banget kalau nyari kontrakan. Jadi ini kita rebus dulu. Direbus. Silakan direbus. Ayo Mas cepetan masukin Mas. Ini pertama direbus dulu. Iya, kita rebus dulu. Ayo dimasukin. Oke. Okay. Bentar. Kok nyorot-nyorot? Tahu. Eh, ngapain pakai lampu gitu lu lagi nyari kodok? Yang di itu ya sawah-sawah. Lagi nonton kali. Udah. Dari sawah malah. Tapi berapa lama ini Mas? Kira-kira berapa lama? 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Berarti kita gue nungguin di dapur, ntar badan gue bawa sangit. Mendingan kita ke ruangan makan. Ruang makan. Jessica, iya. Kamu hati-hati dong, tangan kamu kena pisau ya. Apa tangan kamu kan? Hah? Aduh, ternyata yang ini sakit. Ya tuh. Udah. Hati-hati ya. Sakit. Udah. Kamu lain kali jangan gitu, kalau mau apa-apa. Lu kalau gak ada. Lu again dong gue. Ada bawa dompet ya? Buru-buru. Maaf dah belum gajian saya. Gak enak ada oplet emangnya. Pocok aja bu kayak botol kosong. Ya udah deh, daripada kamar di sini mendingan kita. Ya udah yuk. Wow, udah jadi tiba-tiba. Oh, magic. Louis kelima, saya mau tanya. Ini keluarga siapa ya? Oh, saya kenal mereka semua. Siapa? Ini anak-anak dari Yayasan Halimah. Mereka ikut makan sama kita. Kita makan semua. Makan ketan hitam di atas kedondong. Apa dong? Baju hitam cium dong. Ini kamu adik saya. Ih, cakep. Ini manajer saya. Namanya Mak Ayam. Soalnya dia punya pabrik ayam. Bagus. Dari ayam negeri, ayam kampung. Ya. Ya saya nggak bisa sebutin yang lain. Kalau yang nonton pada nego lagi. Selanjutnya ada siapa? Oh, ini adalah ibu eksekutif produser. Betul. Ibu Opi. Opi. Ya, Opi Kumis. Selanjutnya yang baju merah. Itu baju merah. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Sebenarnya saya sedih ngeliat ini. Saya kalau mau nangis, aduh, nangis. Kenapa hidupnya curam? Kenapa Pak? Hidupnya curam. Kenapa emang? Dia baru tinggal sama lakinya. Terus? Gara-gara dia sudah tidak bisa punya anak. Dan selanjutnya ini siapa?
Ini pegawai pabrik. Ini gambar. Siapa ini? Iya. Pegawai pabrik. Lo lihat mukanya. Kenapa? Kayak dompet satpam. Selanjutnya ini dari yayasan mana ini? Iya. Ini biasa ibu-ibu yang biasa di bis-bis. Tomat. Iya. Iya, iya. Iya. Ya kalau gini, ya. Boleh seikhlasnya. Nah, ini yang tadi kita masak apa namanya? Kepiting saus sekolah ini namanya. Iya, saus sekolah. Boleh kita cobain. Saus sekolah ya. Kita lihat jadinya seperti ini. Mungkin bumbu kolanya itu yang kuah-kuah itu ya. Bapak mau di saya ambilin? Satu, Pak. Aku dong mau. I don't know. Do you want it? Of course. Cium dulu. Get out. Aku sakitan mana gue liat lo cuci-cuci sama dia. Kamu mah emosional banget, belum dapet ya bulan ini. Ya deh, kalau aku nggak boleh cium kamu, aku cium kamu aja gimana? Gak usah. Kenapa ya, Pak? Diam lo, gue pakai soplen. Gede banget. Ini tempat tadi. Ada informasi kayak buat nenek gue cebok. Emang neneknya cebok? Langsung aja deh, kita makan ya. Oke, saya akan cobain kepiting saus cola ya. You hungry? What you hungry? Want? Kacang pasir gitu. What do you want to eat? Yes, yes. So, do you want to eat? Okay. Rice? First? Okay. Alright. Boleh, ntar. Yeah. Yes. And do you want crab? No. Fish? Fish? Laper dia. Bo, ini anak kalau makan segini nggak cocok tinggal di panti ini. Dikomplain sama anak lain. Dikomplain. Dia makannya banyak bu. Langsung aja kita cobainnya. Excuse me, yes. Tara Ganteng. Yes, sayang. Boleh nggak aku minta udangnya? Jangankan udang. Di malam minggu. Udang. Bisa aja. Benar. Benar. Jadi betulin lagi. Betulin lagi. Lagi lu kayak kulit panggul ya begituin lu. Kamu mau berapa? Aku satu aja dulu, tapi tolong kupasin dong. Buat kamu, jangankan udang. Apa? Jantung aku aja aku kupas buat kamu. Bohong. Lu bakal mati. Aku pamaan, bro. Banyakan banget gembel-gembel. Kau tuh ganteng banget sih pakai rambut putih. Gak usah sentuh aku lagi. Ya. Kenapa? Hubungan kita udah is over. Apaan tuh artinya? Ini. Gak ada lagi hubungan. Emang lagi lari lomba? Lomba lari? Lomba lari. Lomba lari. Lomba lari. Emosi jadinya. Itu udang saus apa? Hah? Ini udang saus balado. Coba kita cobain kali ya, ibunya, sausnya. Tapi saya punya persembahan yang luar biasa nih. Apa itu? Saya langsung priwitin ya. Ya, bentar saya coba dulu tapinya ya. Gimana rasa? Ada kerupuk nggak, Mas? Rasanya asam manis ya. Asam manis, asam geboy. Lebih ke manis, kayak semur. Wow, very nice. Tapi versi kalau semur kan ada rada kental-kental. Very semur. Good. Semur yang dalam ya? Semur! Buah semur juga loh! Semur! Gila. Teman-teman gue gila semua. Aku mau priwitin terus aku bisa keluarin makanan yang luar biasa nih. Boleh. Oke ya. Jempol banget kayak gerobak dangdut. Namanya siapa, Mbak? Ami. Namanya Ami. Mbak, enggak ngap. Bibirnya lihat becek banget kayak kau banget. Ami. Saya mau nanya Ami udah lama kerja di sini. Berapa lama? Udah hampir setahun. Gimana caranya? Poninya lucu banget. Ya, hordeng pasti pijet. Ini namanya bebek. Oke, pemirsa ini namanya bebek betutu. Langsung aja kita coba. Betutu, bertiga, berempat. Berdua. Bersatu, berdua. Lu malam-malam udah pake mikir-mikir aja, Bu. Siapa jati diri kamu sebenarnya? Nenek lampir. Ada bukan nenek lampir. Apa? Nenek kapir. Langsung aja deh, kita cobain deh. Dari kaki dulu kan. Ya, kamu cobain deh. Nanti kabarin saya SMS ya.
Ini enak kali ini. Dagingnya sangat lembut sekali pemirsa. Jadi kalau pemirsa pengen makan bebek yang ciri khas Bali, bebek betutu boleh coba di Crab House, oke? Okay? Jangan kemana-mana di Crab House, oke? Okay? Jangan kemana-mana di Crab House. Udah okay? Kali. Jangan kemana-mana di Crab House, oke? Okay? Jangan kemana-mana di Crab House. Pak, kalau bapak ngomong berkali-kali diulang-ulang, kayak iklan antena. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus Target Operasi setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 17.30 sore di RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.